Assalamualaikum, Hai Indonesia. Infinix akhirnya resmi merilis smartphone terbarunya yang memiliki spesifikasi dan tampilan yang sangat istimewa di daratan Indonesia. Yap, smartphone tersebut adalah Infinix Note 12 VIP. Informasi ini disampaikan langsung oleh Infinix Indonesia melalui sejumlah media sosial. Infinix Note 12 VIP masuk dalam jajaran Infinix Note series generasi terbaru dan menjadi varian tertingginya saat ini. Bagian yang paling menarik dari Infinix Note 12 VIP tentu saja adalah tampilannya. Infinix Note 12 VIP memang tetap membawa frame mengotak simetris pada seluruh sisinya seperti yang ada pada Infinix Zero X Pro. Namun back covernya kini tampak lebih mewah berkat ukuran modul kamera yang cukup besar seperti yang sedang tren saat ini. Satu lensa kameranya pun memiliki ukuran jauh lebih besar dibanding yang lain di bawahnya. Sementara di bagian depan, Infinix Note 12 VIP mengadopsi tampilan dot display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Spek layarnya pun juga nggak nanggung. Infinix Note 12 VIP membawa panel layar berjenis Super AMOLED 10 bit dengan luas mencapai 6,7 inci beresolusi Full HD Plus. Layarnya pun telah mendukung refresh rate mencapai 120 Hz, namun sayang sensor fingerprint masih ditempatkan di bagian samping. Sisi yang nggak kalah menarik adalah teknologi chargingnya. Yap, Infinix Note 12 VIP memberikan gebrakan dengan diadopsinya teknologi pengisian berdaya maksimal hingga 120 watt. Diklaim baterainya yang berkapasitas mencapai 4500 mAh dapat terisi penuh hanya dalam waktu 17 menit saja. Ini sekaligus menjadi teknologi charging tercepat dari Infinix saat ini. Lanjut ke sektor kamera, Infinix Note 12 VIP membawa konfigurasi 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 108MP f1.75 PDIF yang ditemani oleh kamera ultrawide beresolusi 13MP serta kamera depth sensor beresolusi 2MP. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 16MP. Kamera ini telah support perekaman video hingga resolusi 2K dengan stabilisasi berbasis Cairo AI. Nah, yang cukup disayangkan adalah penggunaan dapur pacunya. Nah, setelah memberikan gebrakan pada Infinix Zero 5G dengan Dimensity 900-nya, kali ini Infinix Note 12 VIP justru kembali mengusung prosesor MediaTek Helio K96. Bukan suatu masalah besar sebenarnya karena performanya juga sudah cukup mumpuni. Namun memang masih terbatas di konektivitas 4G saja. Infinix Note 12 VIP memiliki satu pilihan memori yakni RAM 8GB serta internal 256GB. Infinix Note 12 VIP juga telah dilengkapi dengan dual speaker stereo lengkap dengan DTS sound. Masih ada jack audio, namun sangat disayangkan Infinix Note 12 VIP justru tak dilengkapi dengan NFC. Untuk harga, secara global Infinix Note 12 VIP dijual dengan harga $300 atau jika dirupiahkan sekitar 4,4 juta rupiah. Namun harga ini masih dapat menyesuaikan di negara mana ia akan dirilis. Lalu bagaimana dengan harga resminya di Indonesia nanti? Sayang sekali Infinix Indonesia masih belum mengungkap berapa kisaran bandrol harganya. Kita tunggu saja pada saat peluncurannya di tanggal 10 Mei 2022 nanti. Dan tentu harga resminya nanti akan diupdate di kolom deskripsi. Baiklah, kalau menurut kalian bagaimana? Dengan segala aspek yang ditawarkan, kira-kira berapa ya harga yang pas saat dihadirkan secara resmi ke Indonesia nanti? Tulis di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.